السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد sekali lagi segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita uh, pada acara Tadarus Rumi di bulan yang Alhamdulillah penuh berkah ini dalam keadaan kita insya Allah sehat walafiat dan mudah-mudahan acara Tadarus Rumi yang akan kita mulai hari ini sehari sebelum tanggal 1 Ramadan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri maupun bagi saudara-saudara uh, yang mendengarkan uh, live streaming ini. Ya. Uh, saya akan memilih cuplikan-cuplikan puisi Rumi yang uh, saya anggap uh, paling pas untuk keperluan tadarus Rumi ini. Saya akan ambil dari satu di antara dua buku saya yang berisi cuplikan puisi Rumi, yaitu Belajar Hidup dari Rumi. Mungkin ada yang sudah mengetahui bahwa saya menulis atau mengumpulkan dua buku kumpulan cuplikan Rumi yang saya syarah ringkas, yang pertama belajar hidup dari Rumi yang sudah saya sebutkan tadi dan yang satu lagi mereguk cinta Rumi. Ya. E, alasan saya untuk mengadakan acara Tadarus Rumi dalam bentuk e, video rekaman video mungkin sekitar tiga menit ini adalah pertama buku-buku ini sangat Disukai oleh para pembaca buku. Kalau saya tidak salah, buku ini saja belajar hidup dari Rumi sudah lima kali atau enam kali cetak ulang. Uh, tapi pada saat yang sama, selain buku ini sangat disukai, tidak sedikit juga di antara pembaca yang merasakan bahwa uh, memahami puisi-puisi Rumi ini, meskipun sudah saya coba terjemahkan dengan cukup populer, juga saya ambil dari atau saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris yang juga sangat uh, menawan dari Coleman Barks seorang sastrawan Amerika dan juga seperti saya tulis di kata pengantar saya pilih cuplikan puisi Rumi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita tapi tidak sedikit juga yang masih mengeluhkan kepada saya bahwa uh, tidak begitu mudah untuk memahami puisi-puisi Rumi yang ada di buku belajar hidup dari Rumi dan mereguk cinta Rumi ya nah, karena itu saya rasa baik sekali di bulan kesempatan bulan Ramadhan ini saya membuat tadarus Rumi nah, saya akan coba syarahkan dengan lebih panjang kalau dalam eh, apa namanya dalam tada, dalam syarah Rumi yang ada di dalam buku syarah itu saya berikan sangat pendek-pendek dan itu saya sengaja saya sesungguhnya inginnya tadinya tidak memberikan syarah sama sekali tapi karena e, karena kekhawatiran bahwa puisi Rumi itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap oleh pembaca saya meskipun enggan menambahkan sebaris dua baris syarah. Nah dalam kesempatan ini saya akan usahakan syarah yang sedikit lebih luas mudah-mudahan bagian-bagian dari puisi Rumi yang tadinya tidak terpahamkan itu, Menjadi lebih terpahamkan dengan syarah yang saya berikan pada seri uh, video tadarus Rumi ini. Ya. Untuk kesempatan pertama ini, saya akan uh, membahas uh, sebuah puisi Rumi yang ada dari buku "Belajar Hidup dari Rumi" ini. Ya. Uh, saya ambilkan puisi yang berjudul "Sernalah dalam Seruan" di dalam buku Belajar Hidup dari Rumi, ini ada di halaman 10 dan 11. Baiklah kita baca. Paduka kata Daud, Karena kau tak butuh kami, kenapa kau cipta dua dunia ini? Sang hakikat menjawab, Wahai tawanan waktu, dulu aku perbendaharaan rahasia, kebaikan dan kedermawanan, Kurindu perbendaharaan ini dikenali, maka ku cipta cermin. Mukanya yang cermelang, maaf saya ulangi, mukanya yang cemerlang hati, punggungnya yang gelap dunia. Punggungnya akan memesonamu jika tak pernah kau lihat mukanya. Pernahkah ada yang membuat cermin dari lumpur dan jerami? Maka sapulah lumpur dan jerami itu sebilah cermin pun kan tersingkap. Ingatlah Tuhan sebanyak-banyaknya, hingga kau terlupakan. Biarkan penyeru dan yang diseru musnah dalam seruan. Ini sebuah puisi yang bisa dikatakan menjadi saripati dari inti pemikiran Rumi. Rumi ini seorang penyair yang luar biasa kaya, membahas banyak hal, membahas alam, membahas manusia, membahas dunia fisik, membahas dunia rohani, dan terutama membahas Tuhan dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Uh, puisi ini menggambarkan salah satu inti pandangan Rumi tentang hubungan Tuhan dan manusia, hubungan Tuhan dan alam semesta. Rumi meskipun bukan seorang penulis Irfan seperti Ibn Arabi yang menulis puluhan jilid buku, dia bukunya yang utama adalah Mathnawi yang dari buku itu kutipan-kutipan ini diambil. Dalam puisinya, justru karena efisiensi dari medium puisi ini, bisa mengungkapkan apa yang diungkapkan dalam berjilid-jilid buku oleh seorang arif seperti ibn Arabi ke dalam puisi-puisi yang relatif jauh lebih pendek. Nah, seperti ibn Arabi, Rumi adalah seorang penganut wahdatul, wahdatul wujud. Ya, sebetulnya wahdatul wujud ini sebuah istilah yang tidak dipakai oleh ibn Arabi, lebih-lebih lagi oleh Rumi. Ya, uh, istilah yang barangkali lebih sesuai dengan... Pandangan dunia Islam adalah tauhid wujudi, pandangan tauhid eksistensial, ya. Tapi meskipun tidak dipakai oleh Rumi, orang tidak akan gagal dari melihat bahwa Rumi adalah seorang penganut wahdatul wujud atau tauhid wujudi, dan puisi ini menggambarkan hal ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita besok, Insya Allah kita akan bahas makna dari puisi Rumi yang sudah saya bacakan tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.